tanggal 25 Februari 2020 tentang perintah sebagai berikut. Nama jabatan kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita harus bisa menjaga budaya tradisi asli bangsa Indonesia. Karena ini adalah identitas dan ternilai luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kedua, kemajuan teknologi justru bisa dimanfaatkan untuk mengemas secara kreatif budaya bangsa kita setiap warga negara Indonesia tetap setia dan cinta pada tanah air. Seni tari yang merupakan kesenian daerah juga merupakan salah satu seni budaya bangsa yang harus melaksanakan festival tari kreasi dalam rangka komunikasi sosial kreatif. Boleh mengolah salah satu biot saja ya. Saya nyatakan dimulai. Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing jajaran Korem 081 di Roca Jaya, yaitu Kodim-Kodim yang sudah dilaksanakan minggu yang lalu, dan ini merupakan akumulasi atau yang terbaik dari masing-masing Kodim. Dan nanti kita akan ambil yang terbaik dari masing-masing yang tampil, nanti kita pilih yang terbaik. Nantinya akan kita kirim ke Makodam untuk dilombakan di sana. Mudah-mudahan dari berbekal pengalaman yang lalu di Korem, jajaran Korem ini juga mendapatkan hasil yang sangat bagus, mendapatkan juara tahun lalu, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa mendapatkan hasil atau juara yang menggembirakan. Agar pelaksanaan kegiatan budaya khususnya seni tari ini terus bisa terlestarikan, bisa terjaga. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan generasi muda sekarang ini? Alhamdulillah generasi muda ini masih kreatif, masih memiliki jiwa seni, masih memiliki keinginan mempertahankan budaya bangsa, yaitu melalui seni tari yang akan dilaksanakan pada hari ini.